Memutuskan untuk kuliah di London, Gita Gutawa memang fokus pada pendidikan. Sesekali Gita kembali ke tanah air jika memang sedang libur kuliah. Seperti saat ini misalnya, Gita yang baru saja menyelesaikan ujian S1 terakhirnya memutuskan untuk pulang ke Indonesia sambil menunggu hasil ujiannya. Iya, jadi kebetulan alhamdulillah kemarin baru selesai ujian terakhir S1 ku gitu. Jadi mudah-mudahan rencananya insya Allah akan lulus di bulan Juli ini. Sekarang jadi lagi mulai dan in the meantime lagi libur juga kan, jadinya aku pulang ke Indonesia. Kepulangan Gita Gutawa ke tanah air tentu tidak hanya dengan tangan hampa. Putri kesayangan Erwin Gutawa ini pun siap meluncurkan karya untuk para penggemarnya lewat single terbaru berjudul Hingga Akhir Waktu yang ia daur ulang dari grup band Nine Ball. Aku pulang ke Indonesia sekalian ngeluarin single baru gitu. Jadi single judulnya Hingga Akhir Waktu ini dulu pernah dipopulerkan sama Nine Ball, terus aku coba aransemen ulang, aku coba bikin sesuai dengan interpretasiku sendiri, terus ya ini lagu ini nantinya akan jadi bagian dari album yang rencananya akan keluar abis bulan puasa sih.